Puluhan siswa dari berbagai sekolah menengah atas atau SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK berkeliling sejumlah tempat peninggalan sejarah dan budaya di Kabupaten Kediri dalam rangkaian lawatan sejarah dan budaya Kabupaten Kediri. Diawali dari situs Tondo Wongso Desa Gayam berlanjut ke Masjid Ringin Agung, Arung Jekles dan Gua Jekles di Desa Kepung serta Pertitaan Dusun Geneng Desa Setempat. Lawatan sejarah dan budaya Kabupaten Kediri sebelumnya sempat menjadi kegiatan rutin, namun vakum karena pandemi Covid-19. Sepanjang perjalanannya di setiap cagar budaya atau peninggalan yang dikunjungi, para siswa diperkenalkan pada sejarah penemuan dan latar belakang budaya dari masing-masing tempat. Tujuannya adalah agar para siswa tahu lebih mendalam tentang asal-usul daerah asal mereka. Selain itu, pengenalan sejarah lingkungan sekitar atau lokal memang perlu dilakukan sejak dini agar anak-anak masa kini bisa tetap menghormati budaya dan sejarah bangsa. bahwa ini adalah kegiatan lawatan sejarah tingkat SMA, SMK, baik negeri maupun swasta se Kabupaten Kediri. Memang program ini adalah ada kaitannya dengan pihak Provinsi Jawa Timur, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena apa? Nanti juara yang di tingkat Kabupaten ini adalah akan dikirim mewakili tingkat Provinsi dan nanti kalau di tingkat provinsi diambil 10 besar Kabupaten Kediri ini termasuk nanti kepilih ya akan kita berangkatkan ke tingkat pusat untuk lebih memperdalam pengetahuan mereka, 50 siswa dari 30 sekolah SMA atau SMK sederajat di Kabupaten Kediri ini nantinya juga diminta membuat sebuah karya bertema legenda desa yang nantinya akan dilombakan di tingkat provinsi untuk mewakili Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Muhammad Zainur Rafi melaporkan.